Gunung Semeru kembali erupsi. Erupsi yang terjadi sejak pukul 2.46 WIB, 06.00 WIB, Sabtu, 4 Desember 2022, ditandai dengan mengeluarkan awan panas guguran, APG, sejauh 7 km. APG tersebut berlangsung menerus dan hingga pukul 6 WIB dari puncak ke arah Besuk Kobokan. Sumber APG berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava, yang berada sekitar 800 meter dari puncak, Kawah Jonggring Seloko. APG tersebut berlangsung menerus dan hingga pukul 6 WIB jarak luncur telah mencapai 7 km. Dia menambahkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru masih sangat tinggi. Selain berpotensi terjadi awan panas, aktivitas ini berpotensi terjadinya aliran lahar ke jalur sungai yang dilintasi. Mengingat curah hujan cukup tinggi saat ini di Gunung Semeru, tambahnya.